Seorang warganet merekam momen haru driver ojek online yang kedapatan berbagai makanan dengan dua anaknya. Mereka terlihat lahap menyantap sepotong roti di pinggir jalan. Dilihat dalam unggahan yang dibagikan akun Instagram Decai Kurniawan, mulanya tampak keluarga kecil itu sedang menepi di pinggir jalan. Mereka duduk di trotoar pejalan kaki sambil menikmati sepotong roti. Terlihat sang driver ojol menyuapi anaknya yang laki-laki. Dia tampak menyodorkan roti yang dialasi kertas ke mulut anaknya. Saat anaknya yang kecil itu belum selesai mengunyah, tampak pula anak perempuan yang lebih besar sudah tak sabaran. Gadis tanggung yang dari awal sudah menunggu adiknya itu terlihat ingin juga mencicipi rotinya. Ia pun langsung mengambil roti itu setelah diberikan sang ayah. Sementara ayahnya yang driver ojol tersebut, tampak hanya mencicipi dari sisa-sisa anaknya. Sontak hal itu membuat si perekam tersentuh. Dia mengaku haru dengan momen indah yang disaksikannya. Dia pun melanjutkan kalau driver ojol itu ternyata juga sering mengajak dua anaknya mencari penumpang. Sebab mereka hanya tinggal bertiga.